Waktu itu aku diving dan hampir meninggal. Kelelep waktu TK. Divorce. Waktu itu aku diving dan hampir meninggal. Saya pernah salah masuk kamar mandi, cewek gitu. Terus saya boker kan. Tiba-tiba pas lagi boker gitu, tiba-tiba rombongan cewek itu masuk gitu. Tuh gak keluar-keluar. Jadi gue pernah lagi berenang, gue di tempat cetek nih. Waktu itu di Hilton tempatnya. Dulu tempat cetek sama tempat dalam tuh nyambung. Terus gue liat di sana tuh banyak orang-orang pada berenang, ibu-ibu pada pakai bikini apa segala macem kan. Gue pengen kesana, pengen lihat. Akhirnya gue jalan tuh. Begitu jalan gue langsung. I tell you teman-teman, I hope nobody has to go through this. Jangan sampai ada yang harus melewati ini. Ini adalah momen yang paling menyeramkan, paling menyedihkan, paling disesalkan. I swear it was my nightmare. Karena waktu itu aku kan ikut diving club di Binus di SMA aku. Aku hilang dari bisa dibilang kayak grup divingnya gitu. Gue pernah lagi malam-malam lagi mau motong buah gitu, terus jari gue kepotong di sini masih ada bekasnya. Jadi BCD aku keinflate sendiri. Jadi naik ke permukaan dari 12 meter, tapi itu maksudnya nggak yang dalam banget. Tapi sebenarnya kalau lebih di bawah 12 meter bisa meninggal. Saya digedor-gedor, ini siapa sih? Wah, sudah ngeri banget sama gue. Jadi waktu itu aku lagi nonton Disney on Ice. Waktu itu aku umurnya sekitar 10 tahun. Lukanya sih nggak panjang, cuman agak dalam. Darahnya ngocornya tuh yang benar-benar lantai kamar mandi gue tuh udah kayak film horor gitu. Akhirnya berapa ratus meter di depan aku ada orang yang naik, dua orang. Terus pas aku ngelihat mereka, aku bilang help gitu. Akhirnya mereka bantu. Tapi dari jauh pakai kode-kode ini kan diving tangan gitu. Akhirnya nggak lama kapal yang mereka itu datang, terus aku naik kapal ternyata satu resort. Tapi itu udah tahun 2012 pas aku masih SMA. Jadi itu salah satu near death experience banget sih. Tiba-tiba kakiku tuh berasa gatel gitu, kayak ada sesuatu, dan aku garuk-garuk terus. Terus lama-lama celana jeans aku yang warnanya biru muda, tiba-tiba ada spot-spot coklat kemerah-merahan gitu. Abis sunat jahitannya lepas. Serius? Eh, blood everywhere. Setelah aku cek, ada kecoa naik ke atas kaki aku, dan aku garuk-garuk, dan ya udah ternyata dia mati di dalam celana aku, dan udah ada darah-darah di mana-mana. Pacaran, gak bisa bayar. Gak bisa neraktir, itu yang paling serem.